Hai, saya nampak awak guna inhaler tadi. Tapi mungkin cara dia tidak betul. Okey. Boleh saya ajar cara yang betul? Boleh. Hai, nama saya Dr. Kabin. Hari ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan alat penyedut anda. Ini adalah penyedut dos bermeter. Ia membantu menyalurkan ubat ke dalam paru-paru anda. Ia adalah penting untuk menggunakan alat penyedut dengan betul agar anda memperoleh dos yang penuh untuk meningkatkan keberkesanan ubat. Jika anda menggunakan alat penyedut untuk kali pertama, anda perlu membuat penyediaan terlebih dahulu. Pegang penyedut secara menegak. Tanggalkan penutup dan goncangkan dengan baik ke atas dan bawah sebanyak 5 kali. Halakan penyedut ke arah lantai menjauhi muka anda dan tekan kanister untuk melepaskan satu semburan ke udara. Ulangi langkah ini sehingga kabus atau semburan kelihatan. Kini, penyedut dos bermeter anda sedia untuk digunakan. Periksa pembilang dos sekiranya ada untuk memastikan alat penyedut anda tidak kosong. Sekiranya alat penyedut anda tidak mempunyai pembilang dos, anda boleh mencatatkan tarikh bila anda pertama kali menggunakannya. Pegang penyedut secara menegak. Tanggalkan penutup dan goncangkan dengan baik ke atas dan bawah sebanyak 5 kali. Pastikan anda berdiri atau duduk tegak. Hembus nafas perlahan-lahan dengan sepenuhnya menjauhi corong mulut. Kepitkan atau rapatkan bibir anda di sekeliling corong mulut dan mendongakkan kepala sedikit. Jangan menggigit corong mulut atau menghalang corong mulut dengan lidah. Tarik nafas perlahan-lahan dan pada masa yang sama, tekan kanister sekali. Teruskan menarik nafas dengan perlahan, stabil dan sedalam yang boleh. Keluarkan penyedut dari mulut anda dan tahan nafas selama 10 saat atau selama yang mampu. Hembus nafas perlahan-lahan menjauhi corong mulut. Jika anda memerlukan sedutan kedua, ulangi langkah setelah kira-kira 30 saat dari sedutan pertama. Bersihkan corong mulut dengan tisu kering selepas guna, sekurang-kurangnya sekali seminggu. Jangan cuci atau rendam kanister di dalam air. Pasang semula penutup. Cuci mulut anda dengan air dan kumur jika penyedut mengandungi steroid. Ia adalah penting untuk anda menggunakan penyedut dengan cara yang betul dan seperti yang dinasihatkan. Jika anda mempunyai soalan tentang cara menggunakan penyedut, sila hubungi doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan bantuan. Saya rasa lebih lega sekarang. Nasib baik Dr. Kabir tunduk aja. Yang penting, anda tahu cara yang betul untuk menggunakan inhaler sekarang. Jaga kesihatan, ya. Sama-sama, doktor.